Selamat siang, teman-teman. Saya ucapkan dari percabangan Kroya pada hari ini di tanggal 25 Januari 2024. Aku sama Mas Yeriko ke stasiun Kroya untuk menunggu kereta api perdana dari stasiun Malang. Itu adalah kereta api Malabar. Nah, selama perjalanan di stasiun ke stasiun Kroya atau ke percabangan Kroya ini tadi juga sudah dapat kereta api Fajar utama Jogja di stasiun Randegan. Kita akan dapat kereta api apa aja selama hunting. Selamat menyaksikan dan jangan di-skip videonya. Baru saja kereta api Malabar, perjalanan perdana yang dari Malang sudah melintas dengan lokomotif CC0695 milik Depo Bandung. Dan tadi terlihat rangkaiannya itu deponya adalah Depo Bandung. Kabarnya ya, untuk pola rangkaian ini itu berolingan dengan kereta api Harina. Jadi kereta api Malabar pagi itu sistemnya rolling dengan kereta api Harina. Tapi untuk kereta api Malabar yang perjalanan malam itu masih menggunakan rangkaian asli, jadi belum rangkaian stainless steel. Yang stainless steel hanya Malabar perjalanan pagi aja. Kemudian perjalanan kereta api Malabar pagi hanya menempuh waktu sekitar 12 jam 18 menit dengan kecepatannya itu hingga 120 km/jam. Berbeda dengan kereta api Malabar yang perjalanan malam itu menyentuh hingga 13 jam lebih karena perjalanannya hanya ditempuh
dengan kecepatan 100 km per jam aja. Kemudian perbedaan berikutnya adalah untuk kereta ekonomi premium yang digunakan di kereta api Malabar perjalanan pagi itu sebanyak 4 kereta ekonomi premium dan 4 kereta eksekutif. Tetapi untuk perjalanan reguler hanya membawa 2 kereta ekonomi New Image dan 4 kereta eksekutif dan juga 2 bagasi gitu.
Ngedun.
tadi udah ada kereta api Kuto Jaya Utara, terus ada kereta api Argo Semeru, dan sampai saat ini bahkan tadi ada kereta api Semen, tapi sampai saat ini KA Malabar pagi itu belum melintas. Apakah ada gangguan pada lokomotifnya? Ini udah terlambat nih hampir 20 menit nih, sekitaran 20 menit. Harusnya tadi masuk Kroya itu pada pukul 14.55 atau berbarengan dengan kereta api Kuto Jaya Utara, dan harusnya itu tadi balapan di percabangan Kroya. Tapi realisasinya sekarang jam 3.15 kurang ya. Ya jam 15.12 PLB 7014A Malabar itu belum masuk stasiun Kroya. Ada apa dengan kereta api Malabarnya? Pukul 15.31, kereta api Malabar baru saja merapat stasiun Kroya dengan keterlambatan itu kurang lebih 35-36 menit ya. Nah itu kenapa kok bisa terlambatnya sebanyak itu?
Dan karena Malabarnya sudah melintas, saatnya kita pulang aja. Terima kasih yang udah menonton dari awal tadi hingga akhir, hingga sore hari ini. Dengan adanya kereta api Malabar menambah opsional teman-teman dari Malang ke Bandung, selain kereta api Malabar yang perjalanan malam. Jadi sekarang udah ada dua perjalanan Malang-Bandung, yaitu perjalanan pagi dan perjalanan malam dari Malang maupun dari Bandung. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe sama channelnya Mas Jericho yang ada di deskripsi. Jangan lupa di like dan di comment share juga ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!